cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to, yeah. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I am Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat CCTV Damas Raya. Semoga aktivitasnya hari ini berjalan lancar dan sukses, dan ibadah puasanya berjalan sukses sampai berbuka nanti. Siang ini jam 1 lewat 15 menit. Kembali kita di rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya. Terpantau sudah ada 3 unit bus Sumbar, 3 unit MPM, dengan 1 unit bus MPM Firkansa 25 yang baru masuk dari rantau, dan 1 unit MPM dengan livery gergaji atau livery 90-an dengan sasis Mercedes OH 1626, dan sepertinya ada 1 unit bus MPM Firkansa 63 yang sama-sama dengan admin tadi dari arah Padang menuju rantau, baru merapat di parkiran Omega, rumah makan Omega, rest areanya bus Sumbar yang menuju rantau dan dari rantau. Jam 1 lewat 25 menit. Satu unit lagi bus MPM Sultan Kelas Firkansa 72, sepertinya yang dari SPBU, kembali ke parkiran Omega, yang sepertinya bus MPM yang menuju rantau. Sudah ada 2 unit bus MPM yang menuju rantau, dan yang dari rantau merapat parkir di rumah makan Omega siang ini. Jam 1 lewat 28 menit. Ada 1 unit lagi bus MPM dengan Firkansa 35 yang dari rantau, dengan laksana SR2 bersasis Mercedes-Benz, merapat di parkiran Omega. Langsung ada 5 unit MPM yang padati rumah makan Omega siang ini, yang dari rantau dan yang menuju rantau. Dan sepertinya ada 1 unit bus MPM sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Jam 1 lewat 35 menit. MPM Firkansa 63 Sultan Kelas bersiap meninggalkan parkiran Omega, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, Bogor, Bandung. Semoga selamat sampai tujuan. Satu unit lagi bus Sumbar yang menuju rantau, dari arah Padang, itu Palala dengan julukan Gantino. Palala E08 unit pertama, Palala yang termata menuju rantau, merapat di rumah makan Omega.
semoga selamat sampai tujuan Persansa 72. Masuk satu unit lagi bus MPM Firkansa 75 yang dari arah Padang tujuan Rantau. Unit MPM Firkansa 25 yang dari Rantau juga bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Solok Padang Bukit Tinggi. Jam 2 siang, MPM berlivery 90-an berbodi Adiputro juga bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Sumbar. Bus ini yang dari Rantau bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Solok Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan langsung masuk ada dua unit MPM yang dari arah Padang, sepertinya unit yang bertugas menuju Rantau yang baru keluar dari SPBU Omega. Dan tadi sudah masuk parkiran Omega satu unit bus Kumarang Jaya yang juga menuju Rantau. Firkansa 67 Sutangkelas diikuti juga oleh satu unit lagi MPM Firkansa 48 eksekutif. Jam 2 siang, Palala unit pertama yang bertugas menuju Rantau sudah langsung gaspol melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Unit kedua Palala yang bertugas menuju Rantau baru muncul dari arah Padang. Palala E09 dengan seri A panorama kelas Laksana SR2. Dan satu unit MPM yang dari arah Rantau, Firkansa 35, langsung gaspol melanjutkan perjalanan. Dan bus MPM yang dari arah Rantau sudah melanjutkan, semuanya sudah melanjutkan menuju Solok Padang Bukit Tinggi.
Dan yang merapat di parkiran Omega adalah bus Sumbar yang menuju Rantau. Ada Gumarang Jaya, Palala, dan 3 unit MPM. Maju satu unit lagi bus MPM Firkansa 67 yang Sultan kelas yang menuju Rantau. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?